Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, masih gue jumpa lagi di Hantar Yuri Channel. Mudah-mudahan sobat-sobat semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Untuk video kali ini saya akan coba sidak ya, atau apa ya, pokoknya saya akan mencoba naik ke perahu ya, perahu untuk di Muara Tabunio ini ya. Perahunya ya boleh dibilang perahu bisnis ya, dia bisnis di tengah laut ya. Mungkin dia bawa barang misalnya mungkin seperti rokok, minuman ya, yang sebelumnya di video sebelumnya ada video saya minimarket di tengah laut ya. Itu sejenis itu, tapi untuk kali ini dia untuk skalanya lebih kecil ya, dia untuk bisnis yang lain. Saya akan coba naik di perahunya nanti ya. Kalau perahu dalam orang Banjarmasin bilang ini kelotok ya, kelotok ya, macam perahu ada mesinnya ya di belakang, bisa mesin diesel, bisa juga dia menggunakan modifikasi dari mesin mobil. So, bagaimana saya naik ke perahu tersebut? Saksikan terus Mas Boy. Harus dong. Sarapan lagi, aduh nanti saya mau sarapan juga. Mantap, udang lagi. Kalah kita. Nanti saya tambah, taruh situ dulu. Mantap ya. Betul, pisang di Banjar, pisang apa bahasa Banjarnya? Kalau sanggar, sanggar itu yang digoreng, pisang goreng. Tahu sebenarnya nggak hilang. Jangan. Selamat pagi. Pagi. Kita pagi ini perahu. Orang Banjar bilang klotok ya. Orang Banjar bilang klotok. Nah, ini kita lagi pada makan sarapan pagi. Ini lauknya udang. Kayaknya enak juga nih kalau nanti saya cobain. Ini udangnya ya. Nah, ini udangnya ini. Oke. Mantap. Di sini. Ah. Bas makan di perahu, perahu Banjarmasin. Nah, sarapan dulu guys. Wah, ini dikasih sarapan ini, tapi sedikit aja lah. Nasinya aduh Bas. Misalnya kalau ditawarin nggak mau itu orang Banjar apa? Nolak rezeki. Nah, nolak rezeki apa? Kepohonan. Iya kepohonan. Jadi kalau kita ditawarin orang Banjar itu harus mau. PC Fatmasari. Aduh, ini airnya ya? Iya, ini airnya juga ini. Tapi goyang-goyang pusing. Gua naik, Bos. Oh, itu justru sensasinya itu. Makan kalau naik sama saja dia makan di kapal. Cari sensasinya dulu di perahu. Ini, Pak. Ya. Yuk makan. Oke, makan, Bos. Ini cuci mulutnya. Pisang-pisang. Pisang dimasak. Kan di perahu terapung. Makan yang goyang. Jadi dia harus diisi perutnya sampai kosong. Makanya masuk angin. Gorengan orang kampung, Bas. Masakan orang kampung.
pas ini punya lauknya udang ini. Nah, jual-jualan roti-roti. Oh, dari sana ke sini berapa perjalanannya? Kalau tenang gini paling 1 jam, Bas. Lamain 1 jam lah. Mungkin kalau tujuan langsung ke sini paling 1/2 jam. Tadi kan muter ke sana. Muter. Sekarang makan di perahu. Tengah laut. Tengah laut Tabunio. Tabunio City. Habisin aja, Bas. Tambah lagi lauknya. Kenyang. Belum nanti pisangnya itu. Beras orang Bali sama orang kapal lain ya beda ya. Nasinya. Sama juga maksudnya. Enggak itu kayak agak kayak ketan. Tapi kalau di kampung, Bas, agak apa apa orang bilang itu? Enggak mulen. Oh iya. Sama juga kalau di sini kalau nya pakai laut ya. Enggak apa-apa sehat ini. Heeh. Mm-hmm. Garam. Lagi udang. Nah. Ya. Ini cuci mulutnya. Pisang-pisang. Jangan lupa like dan subscribe ya. Channelnya. Masuk YouTube ini. Pagi ini komplit juga menunya, ini ada cuci mulutnya juga. Iya, pisang. Ada roti lu juga, nah, roti. Ini ada roti juga nih. Ada roti. Ya, juga ada. Nah. Sopring juga. Iya, ini sopring. Harapan sehat ini. Demikian Mas Boe, aduh, sarapan pagi saya di perahu ini. Pagi-pagi menunya udang. Mantap sekali ya. Mantap. Ini agak goyang-goyang juga sih. Sedikit pusing. Tapi enggak apa-apa. Terima kasih dan itu saya kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Klik tombol loncengnya. Tekan notifikasi video terbaru dari saya. Sudah enggak ada berbuat baik untuk orang lain nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.